kembali lagi bersama saya Kang Kek. Oke, video kali ini saya akan unboxing ikan dari Jogja. Dari Yogyakarta ya, dari Jogja tepatnya di mana tadi ya? Saya lupa lagi. Ini ikan sebuah progres ya, ikan progres dari bukan cupang tapi ya ikan lohan. Nah, lohan dari teman saya di komunitas YouTuber ikan hias Indonesia, yaitu Mas Tison. Tison breeding pam kalau enggak salah. Tison, pokoknya kita lebih akrab disebutnya apa memanggilnya itu Mas Tison ya. Ini lohannya ajib. Asli ajib banget. Indukannya cakep. Buat teman-teman nih, kalau daerah Jogja ataupun wilayah lainnya yang pengen ikannya serian dari Bang Tison atau Mas Tison, bisa hubungin di bawah ini nih. Jangan lupa juga subscribe channelnya Bang Tison, di bawah juga ada. Juga follow Instagramnya Bang Tison, di bawah juga ada ya. Jadi Instagram, terus channel YouTube-nya, terus juga nomor kontaknya bisa teman-teman hubungin di bawah ya. Oke, kali ini unboxing-nya ikan lohan loh. Ikan lohan ya. Ikan lohan kepada Kang Kelek Jalan Keramat Sentiong. Oke, siap. Terima kasih Abang Tison. Saya buka ya. Widih, coy. Ikannya coy. Ya coy. Enggak jatuh ikannya, udah dipaskin. Tuh. Cakep. Gimana izinnya? Oh. Ikannya coy, ikan lohan coy. Oh. Ini masih masuk kategori lohan ya. Masih kategori lohan, tapi ini kanpa. Jadi kanpa dari Mang Gembil 1, dari Mang Tison 1, dua-duanya kanpa. Nah, ini seriannya nih, serian Tison. Nah, ini kita benar-benar cek nanti ya secara detail ya. Ikannya seperti apa? Terus performnya seperti apa? Kita cek. Oke. Sip. Oke, buat teman-teman ini yang pertama kali saya lakukan ketika ikan masuk ke koleksi saya ya. Saya adaptasikan dulu dengan air di sini. Ya kurang lebih 15 sampai 30 menitan lah. Seperti itu ya. Oke, kita review langsung ya. Tuh, ikannya cakep banget dah. Wih, ini ikan ajib bener banget. Kata Bang Tison ini ikannya ikan kampa tapi cakep nih. Nah, dilihat dari apa totol-totol hitamnya, gak tau apa ya namanya. cakep, mutiaranya juga cakep. Kepalanya udah kelihatan agak nong-nong-nong-nong begitu ya. Tuh, wih, ini saya masukkan ke soliter cupang karena untuk lihat performnya, tapi ini setelah sehari sesudah ikan masuk di tank dia. Saya pindahin dulu buat nge-review performnya dia. Tuh, ikannya cakep ya. Ih, asli loh. Ih, makasih banget Bang Tison, semoga berkah ya, semoga sukses terus breednya dan juga jualan cupang jualan lohannya selalu laris manis. Oke, makasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton video saya sampai akhir. Terima kasih banyak.